Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di TPS 6 Kampung Citipung Desa Cililei, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Biasanya pemungutan suara dilakukan di suatu tempat, di satu tempat atau satu TPS. Tapi sekarang dilaksanakan di tiap kampung, jadi lebih dari satu TPS. Para panitia, tim sukses, masyarakat, dan lain-lain sudah pada hadir ikut mensukseskan Pilkades ini. Kebetulan calon kades ada 5 orang. Untuk lebih jelasnya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Selamat menonton. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 1. Talia.
Nomor 5. Nomor 3. Nomor 5. 5. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 5. Nomor 1. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 5. Nomor 1. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 5. Nomor 2. Surat-surat tidak sah ada 3 nomor. Inilah sekitar. Kita mulai lagi. Saksi siap. 5. 1. 1. Siap. 4. 2. Sah. 5. 3. 5. Alhamdulillah, acara pemungutan suara di TPS 6 Kampung Citipung Desa Cililuy berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Setelah perhitungan akhir dari semua TPS di Desa Cililuy menurut ranking. Ranking 5 oleh Bapak Nandi Sugandi. Ranking 4 Bapak Pangkuh. Ranking 3 Bapak Imam. Ranking 2 Bapak Otong Nendi. Ranking 1 yaitu Bapak Sadar. Kesimpulan, suara terbanyak diraih oleh Bapak Sadar. Dan Pak Sadar terpilih sebagai Kepala Desa Cililuy dari mulai sekarang hingga selesai jabatannya. Semoga masyarakat Cililuy punya kades yang dapat menjalankan amanah negara. Demikian acara Pilkades Cililuy. Terima kasih kepada panitia penyelenggara acara ini.
Terima kasih kepada semua yang telah membantu acara ini. Terima kasih juga kepada sahabat Sabda Alam 4737 yang telah menonton video ini. Semoga sehat, sukses segala usahanya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.